sekali. Tahu. Gimana ya? Pasti betul. Mana cepat siap? Saya rasa sangat susah. Ya, saya pun rasa susah. Saya tak faham ini semua. Macam mana ni? Ini salah. Ini salah. Ini pun salah. Satu ni je betul. Nasib baik ada satu betul. Aku main lekat je. Salah tak apa. Buat semula. Bagi cikgu kertas kamu. Bagus. Semuanya betul. Murid-murid, tengok. Ini yang betul. Ada palang pintu, selak, tangga batu, beranda, bumbung, tingkap panjang dan tiang rumah. Wah, pintar Upin. Iyalah, mudah buat kamu. Mestilah mudah. Sebab rumah ni sama macam rumah opah kita orang. Yalah, sama. Maknanya rumah opah Upin dan Ipin adalah rumah tradisional. Sama dengan rumah tradisional yang kita belajar pada hari ini. Bukan senang nak jumpa rumah tradisional sekarang ni. Kat kampung ni, banyak rumah batu je. Dah tak ada rumah kayu macam tu. Ada. Rumahku. Rumah kau tu, rumah kampung dibuat daripada kayu. Betul-betul. Bukan rumah tradisional. Cikgu, rumah saya rumah batu. Pintu pun guna kunci automatik. Palang pintu, selak pintu ni memang tak tahu. Kalau begitu, rumah Ihsan adalah rumah moden. Rumah yang kebanyakan orang duduk sekarang ni. Mana lagi bagus, cikgu? Rumah moden atau rumah tradisional? Dua-dua pun bagus. Yang penting, kita ada rumah untuk berteduh. Baiklah, murid-murid. Untuk kelas seni esok, cikgu nak kamu bawa binaan model rumah dari apa-apa bahan yang sesuai. Binaan paling kreatif akan dapat hadiah! Tapi banyak susah mau buat, cikgu! Belum buat lagi, dah cakap susah. Apalah kau janji? Cubalah dulu. Betul-betul? Huish, banyaknya korang beli aiskrim. Boleh ke habis makan tu? Boleh je. Lepas tu, batang aiskrim ni nak guna untuk buat model rumah. Dua tiga susu lemak berkrim. Boleh bina rumah sambil makan aiskrim. Fabulous, fabulous. Yelah, bagus tu. Tepi-tepi. Bagilah kita orang sikit. Mana boleh? Ini pun tak cukup. Mintalah Kak Mail dan Jajib. Jom balik. Aduh, dua je. Mana cukup nak main? Main je tahu. Kali ni bukan main je. Tapi untuk siapkan kerja sekolah. Betul. Ya, kena buat apa? Nak ke tolong? Bolehlah. Tak payah. Kita orang boleh buat sendiri. Wah. Orang nak tolong. Belagak pula. Cepatlah. Mana?
tolong? Tak nak. Itu tadi. Ini sekarang. Betul-betul-betul. Kalau akak tolong, kita orang akan... Bersihkan halaman ni. Boleh? Haha, bagus. Sapu laman ni sampai bersih. Sambil tu cerita, apa kerja sekolah korang tu yang nak ditolong sangat? Tu je. Yelah, batang aiskrim yang paling sesuai nak buat binaan rumah kita orang tu. Ya tak ada. Jadi macam mana? Esok cikgu nak tengok. Tolonglah kak, kita orang dah tak tahu nak buat macam mana. Gunalah benda lain. Kena kreatiflah sikit. Guna apa? Ha, jom. Guna ni boleh ke? Pendek dan kecil je. Boleh. Kayu juga. Lagi nampak kreatif. Betul juga. Lain daripada kawan-kawan. Aku buat sekejap je. Hai. Dua tiga ramah-ramah. Kasih tengoklah. Tak boleh. Kenapa mau rahsia? Cepat buka. Saya mau tengok. Wih, cikgu datang. Cikgu datang. Cepat. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Ha, murid-murid. Letak model rumah masing-masing atas meja. Sekarang. Okey. Baik, cikgu. Bagus. Wah, Ihsan. Tingginya rumah ni. Bertingkat-tingkat. Ya, cikgu. Inilah kondominium saya. Kita orang selalu bercuti kat sini. Oh, kiranya rumah beranginan lah. Kadang-kadang saya ikut juga. Memang berangin, cikgu. Sebab tinggi. Bukan Fizi. Rumah beranginan tu maknanya rumah percutian. Siapa tahu, di bangunan atau rumah yang bertingkat-tingkat macam ni, ada benda yang bawa kita turun naik. Apa namanya? Lift! Pandai! Ipin, Ipin, bukalah kotak tu. Keluarkan model rumah kamu. Cikgu dengan kawan-kawan semua nak tengok. Sebiji rumah apa? Siap warna hijau lagi. Kak Ros tolong warnakan. Wah, sangat cantik. Saya suka, saya suka. Tapi, ini guna pencungkil gigi. Yang barulah. Kenapa pilih untuk buat rumah opah? Sebab di rumah inilah kita orang membesar. Kita orang sayang rumah ni. Rumah penuh kebahagiaan. Betul-betul-betul? Bagus. Rumah kita, syurga kita. Ipin pula rumah apa? Cikgu dah tengok. Murid-murid semua sangat kreatif. Jadi, siapa yang menang, cikgu? Saya ke, saya ke. Model rumah yang paling cantik dan kreatif adalah... Rumah Hijau Opah. Milik Upin.
Inilah contoh rumah tradisional yang murid-murid belajar semalam. Cikgu, Ipin punya kan sama? Sama, tapi tak serupa. Tengok Upin punya, besar dan ada tangga. Ipin punya kecil dan tak ada tangga. Alamak, lupalah. Tapi Ipin, kita kan sama-sama tinggal di rumah hijau opa. Aku menang, kira kau pun menang. Betul-betul? Isan, cepatlah. Apa? Isan, kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku nak buat naik kat media sosial. Mesti viral. Kenapa kau? Apa? Tengok tu. Namanya. Siapa je orang tu? Kak, pergilah tanya. Tak nak lah. Malu. Akak, malu. Orang garam macam akak. Mana tahu malu. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ni dari Berita Hari-Hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau opah yang hangat diperkatakan sekarang ni. Hah? Iya ke? Tak tahu pun. Ya, banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Ha, dah viral. Ini model rumah opah yang kita buat hari tu kah? Isan yang muat naik ke media sosial. Nak buat liputan tu hari ni ke? Ya, kalau boleh. Beritanya akan disiarkan di TV. Di Berita Perdana. Malam ni. Nanti kita keluar TV lah. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya, kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opa? Boleh. Hari ini, kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau opah yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau opah yang mesra dipanggil opah. Oh, sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau opah ni dan mengapa ia diwarnakan hijau? Bibik, api. Boleh. Istimewanya, rumah opah adalah sebuah rumah tradisional yang satu-satunya di Kampung Durian Runtuh. Dulu, rumah kat kampung ni semuanya sama warna, coklat, warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, opah warnakan rumah opah hijau. Bila orang tanya, mana rumah opah? Jawab mereka, ya rumah hijau tu. Senang kan? Oh, bijak, bijak. Terima kasih, Opa. Sekian dari saya melaporkan. Dan... Wah, berani Opa bercakap depan kamera. Pandai pula bercerita. Sekali-sekala. Betul.
Jalan cepatlah. Sabar. Isin, kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku nak buat naik kat media sosial. Mesti viral. Kenapa kak? Apa? Tengok tu. Namanya. Siapa dia orang tu? Kak, pergilah tanya. Tak naklah. Malu. Kak, malu. Orang garam macam maka. Mana tahu malu. Apa? Korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ni dari Berita Hari-Hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau opah. Yang hangat diperkatakan sekarang ni. Hah? Iya ke? Tak tahu pun. Ya. Banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Ha, dah viral. Ini model rumah opah yang kita buat hari tu kak. Isan yang buat naik ke media sosial. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opah? Huh? Tepilah. Hari ini kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau opah yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau opah yang mesra dipanggil opah. Oh, sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau opah ni dan mengapa ia diwarnakan hijau? Bibik. Ha? Api. Boleh. Dulu rumah kat kampung ni semuanya sama warna, coklat, warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, opah warnakan rumah opah hijau. Bila orang tanya, "Mana rumah opah?" Jawab mereka, "Ya rumah hijau tu." Senang kan? Bijak, bijak. Terima kasih, opah. Sekian dari saya melaporkan. Dan... Wah, berani opah bercakap depan kamera. Pandai pula bercerita. Sekali-sekala. Tapi, opah, Ros hairanlah. Kenapa pilih warna hijau? Kenapa tak kuning? Atau biru? Atau merah jambu? Sebab opah suka. No.